dilepaskan sudah pendek ke belakang sejak akhir. Lagi-lagi kali ini sebuah risik yang tidak sempurna dari seorang Angger Syamsah menjadikan membuka angka pertama bagi Digi Electric 1-0. Kali ini ada seorang Valebi Dias, konsentrasinya lepas sudah resim kembali Sepura, umpan cantiknya kembali dan biar luar biasa lewat seorang Hayun Muhammad dan menjadikan satu sama di posisi pindah bola. Tentunya kali ini ada Rohmat Tangguh Purwanto, konsentrasinya lewat sektor kanan, ayunkan pendek resip yang simak itu, umpan kembali satu kuikul masih terbaca. Kali ini angkat siapa balik di dias, ada Habib Anasar kembali jor pendek Alip, angkat sempurna kembali Rido, kembali Hayun, penempatan yang cukup sempurna kali ini lewat seorang Hayun dan menjadikan 2-1 di sana. Masih lewat seorang Purwanto kali ini, lepaskan sudah Purwanto ke belakang serinya Raymond itu, Simon keluar kali ini, masih terangkat kali ini, ada seorang Purwanto pressing ke belakang, ada Jaka, sebuah tik sempurna namun sayang kali ini bola gagal dan menjadikan 3-1 di sana. Konsentrasi kembali kali ini ada seorang Purwanto, Rohmat Tangguh Purwanto, ayunkan pendek resipnya Simon, umpan kali ini paling media saya sudah kalah, dorong ke belakang defense Sepura, kembali Mustafa lepaskan Hayun belakang, namun sayang kali ini bola jauh keluar kali ini dan kembali bola berpindah tentunya untuk anak-anak Digi Electric kali ini. Digi Electric kalau konser tentunya lewat ruang Habib Anajar di sana, lepaskan sudah belakang dan lagi-lagi keluar kali ini sebuah dari seorang Habib Anajar sehingga kembali menjadikan 4-2 di sana. Mustafa kali ini akan melakukan konsentrasinya, Mustafa lepaskan pendek ke belakang resim Jaka, di sana ada Simon Edo mencoba menyerang lewat Alif kali ini tertutup, namun sayang kali ini sebuah block out kali ini dari anak-anak Hardcore Seto. Kembali pula berpindah menjadikan 3-4 di sana, ada Alif Firmansah akan melakukan kali ini, konsentrasinya Alif di sana, ayunkan pendek resipnya Angger, umpan Purwanto, ya, luar biasa sebuah gol dari seorang Yahya Wirya, kembali menyumbang satu poin tentunya untuk Hardcore Tirto. 5-3 di sana, ada Hayun Muhammad di sana, konsentrinya Hayun kali ini putar bola sejenak, lepaskan panjang ke belakang resip kali ini seorang Alif, ada Jaka kali ini bola melambung, bola penyelamatan dorong pendek ke belakang, triple ke belakang Jaka, kembali kali Malik Dias berbahaya, oh tertutup kali ini sebuah serangan lewat posisi 4 dari seorang Simon Edo dan menjadikan 6-3 di sana. Konsentrasi kembali kali ini lewat seorang Hayun, ambil ancang-ancang Hayun di sana, ayunkan sudah Hayun kali ini lepas, oh sayang bola gagal kali ini sebuah error dari seorang Hayun Muhammad dan menjadikan bola berpindah tentunya untuk anak-anak Digi Electric. Digi Electric kali ini lewat Tufa, lepaskan dari Tufa resimnya Angger, ada Purwanto di sana kembali, Rego Saputra luar biasa kali ini, si anak terbang dari Hargo Terto menjadikan 7-4 kali ini. Rego Saputra kali ini pemain muda, pemain harapan dari Hargo Terto, lepas pendek kali resipnya kali serang Alif, umpan balik dia Simon Edo, masih sempurna kembali, luar biasa, luar biasa sebuah serangan LDR lewat Hayun, kembali menyumbang satu angka tentunya untuk anak Hargo Terto. 8-4 di sana, masih kali ini ada Reno, lepaskan Reno resipnya Jaka, umpan balik dia sudah Simon, tertutup kembali sebuah penyelamatan yang gagal dari anak-anak Digi Electric. Terasingnya Reno Saputra di sana, lepaskan pendek kali ini resi seorang Alif Urmansa, umpan cantik kembali kali ini SOP-nya susu, masih tercover, kembali bola penyelamatan seorang Nawa Dias, umpan penyelamatan kembali kali ini lagi-lagi sebuah serangan yang luar biasa menjadikan 10-4 di sana, 6 angka memimpin kali ini Hargo Terto. Konsentrasi kembali bola sudah 50 golnya kali ini Rido Saputra, umpan Jaka di sana kembali Alif, masih dikan kali ini, oh tak terkejar lajunya bola kali ini seorang Hayun dan kembali bola berpindah tentunya untuk anak-anak Digi Electric di sana. Digi Electric akan melakukan tentunya lewat seorang Bim
Bima. Ambil ancang-ancang Bima di sana. Lewat sektor tengah, bola sudah dilepas, lepaskan resip Ayu Nopan kali Murwanto atas siapa? Satya Nurhuda. Kembali sebuah serangan tajam dari seorang Satya Nurhuda menjadikan 11-5 di sana. Ada Yahya Wirya. Konsentrasinya Yahya Wirya. Ambil ancang-ancang kembali kali ini Yahya Wirya. Putar bola sejenak, bola sudah dilepas melambung tinggi resipnya Alif Umpan Dayas. Ada Alif Anajar kali ini dengan wajah penyesalan kali ini dari seorang Alif Anajar. 12-5. Konsentrasi kembali kali ini Putra Hargoseto. Lewat seorang Yahya Wirya. Ayunkan sudah Yahya Wirya. Resipnya Jaka Umpan kali ini. Wow! Lagi-lagi sebuah kesalahan kali ini dari seorang Alif Anajar menjadikan 13-5 dan kali ini pergantian pemain 1 keluar 6 masuk seorang Habib Anam. Konsentrasi kali ini yang Hargoseto-nya ada seorang Yahya Wirya tentunya lepas peluangnya kali ini sebuah berpas. Kali ini sayang kali ini bola penyelamatan dari seorang Mustafa gagal dan kembali bola berpindah tentunya untuk anak-anak Digi Electric di sana. 6-13 konsentrasinya putar kembali itu lepas deras resipnya Hayun umpan Purwanto di sana kembali Satya dorong pendek angkat sempurna oleh Tova ada jalan di Alif dorong kembali ke belakang umpan kembali kali siapa yang Satya Nurhuda menghilang kali ini masih bola terselamatkan bola triple ke belakang Angel ada serangan berbahaya dorong kembali Mustoma kali ini Simon terbang lewat posisi 6 dari seorang Simon Edo menjadikan 7-13 di sana. Ada Simon Edo kemampuan se wer kali ini melakukan lepaskan sudah Simon ke belakang resip Satya. Wow, sebuah berkas kali ini luar biasa kembali menyumbang poin tentunya untuk anak-anak di Galaxy. 8-13 di sana masih Simon Edo kali ini putar bola sejenak wer kali ini lepaskan sudah Simon. Jauh keluar kali ini sebuah servis dari seorang Simon Edo. Bola berpindah tentunya untuk Hargoseto. Ada Satya Nurhuda kali ini. Jam setek terlepas resip Simon. Umpan Hadrib kembali satu serang. Susah sulit memang bagi Alif Firmansa. Tertutup kali ini lewat seorang Hayun dan menjadikan 15-8 di sana. 15-8 tentunya kembali seorang Satya Nurhuda akan sudah dilepaskan. Hai, bola terlalu cendih sehingga bolanya menggandul menjadikan bola berbeda. 9-15 kali ini setter muda Habib Anam ancang-ancang bola sudah dilepas resip kembali kali ini lewat Hargoseto Romat Purwanto. Luar biasa penampilan yang cukup impresif dari seorang Hayun kembali memporak-porandakan pertahanan daripada Digi Electric. 16-9 lewat Hargoseto Nangu Purwanto Habib Anam kali ini Alif Firmansa tak terhalang atau tak terhadang oleh seorang Hayun menjadikan 10-16 bola berpindah kali ini sang middle blocker Habib Anajar dengan bola pun dilepas umpan Dangu Purwanto Reno Saputra 17-10 tentunya kali ini sang middle blockernya dari Putra Hargoseto ada Adib Mustafa kata belakang sernya di sana hayunkan sudah Adib resimnya jaga umpan Anam lepaskan Tova kembali terangkan Yahya jaga Anam Simon bikin sakit pinggang dari seorang Dangu Purwanto bola dari seorang Simon Edo 11-17 kali ini ada Alif Firmansa lepaskan juga nama Angel Syah. Luar biasa sebuah quick ball dari seorang Yahya Wirya kembali menambah poin untuk Putra Hargoseto 18-11 kali ini ada Muhammad Ayun ayunkan di sana jam sotek dilepaskan resip Habib Anam Simon Edo bolanya melerok namun tersentuh oleh anak-anak Hargoseto 12-18 kali ini ada Mustafa
Akan belakang sernya Diki Elektrik lepaskan sudah akhir siap sadang umur Wato kali ini Satya Nurhuda gagal 13-18 makin mendekat 5 akan dibutuhkan untuk Diki Elektrik menyamakan kedudukan kembali Tova konsentrasinya Tova lepaskan sudah resim akhir siap sadang umur Wato Reno Saputra jatah tekan kali ini seorang Bima 19-13 kali ini Reno Saputra kali ini akan belakang servisnya akan di sana lepaskan sudah Reno dengan bola floating lepaskan Afif Anak ada Oliver Masa sebuah bola jam dari Oliver Masa menjadikan kembali bola berpindah 14-11 kali ini sang middle blockernya dari Diki Elektrik seorang Bima Bima Sena ancang-ancang Bima dilepaskan ada Satya Nurhuda kembali membangun serangan akhir siap sah Satya Nurhuda akhirnya kembali menyebab baik menjadikan 20-14 kali ini ada seorang Yaya Wirya tentunya dari Putra Hariko Tirto akan berangkat servis diambil dari sektor kiri akan melakukan servis Yaya Wirya lepaskan sudah Yaya resim Arif Firman tapi jangan kembali ada yang mana Ivan itu kembali tahu ada sebuah selip kali ini dari saya Yaya Wirya sehingga sulit untuk mengamankan bola 15-20 kembali di sana kali ini ke belakang sejak Simon Edo konsentrasinya Simon Edo Ayun kan sudah Ayun kali ini kembali ada Dago Purwanto lepaskan di sana Ayun bolanya diplerokkan saudara namun bolanya keluar menjadikan 16-20 4 angka kali ini untuk Diki Elektrik menyamakan kedudukan kali ini Simon Edo lepaskan dengan jam seletek Dangu Purwanto bola kuik Tova dan apa yang terjadi cover block dari Arif Irmansyah keluar menjadikan 21-16 Satya Nurhuda kali ini akan melakukan sernya ancang-ancang Satya Erla Nurhuda jam seletek dilepaskan 4-6 kali ini Arif masih kembali terkabur Simon lepaskan ke belakang kali ini umpan Habib Leroy tertutup rapat 22-16 tim Satya Nurhuda konsentrasinya Satya Nurhuda jam setek kali ini terlepas resimnya kali curang Simon umpan kali ini Habib pada Alif di sana dahan kali ini sebuah tik yang tidak sempurna lewat Satya Nurhuda kembali pula berbeda tentunya untuk anak-anak Diki Elektrik 17-22 di sana Habib kali ini ada Habib Anam di kali ini lepaskan sudah Habib Anam lepaskan resimnya Angger umpan Purwanto kali ini satu bang lagi-lagi sebuah umpan yang tidak sempurna lewat seorang Purwanto menjadikan 18-22 di sana Habib Anam kali ini atau Bakwanse tentunya untuk Diki Elektrik lepaskan sudah ke belakang dan keluar kali ini jauh memanjang kali ini sebuah dari seorang Habib Anam dan kembali pula berpindah 23-18 kali ini Purwanto di sana ayunkan pendek resipnya Simon umpan kembali kali ini satu jumpuan masih tercover kali ini dor pada Alif di sana bola penyelamatan tripol pada ke belakang angkat Mustafa kembali siapa tujuh kali ini Ayun luar biasa kali ini sebuah sentuhan lewat Ayun dan menjadikan set point 24-18 saudara-saudara 24-18 kali ini satu angka lagi kali ini lepaskan sudah Purwanto ke belakang resipnya Simon umpan Abed berakhir kali ini Tova sebuah serangan lewat Tova gagal dan tentunya